Terus. Kalau boleh tahu Pak ya, pohon apa saja sih yang biasa Bapak tanam di sekitaran kampus ini? Fokus. Ulangin tuh. Kurang jelas. Bukannya gerak-gerak. Disusun tidak apa-apa, kalau kita baru-baru kita tulis daftarnya. Jadi yang menulis siapa kira-kira? Siapa? Itu Kak dari SMP 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Mahendra. Saya sedang mengikuti pelatihan Batam Digital Camp. Terima kasih juga kepada Pak Kurniadi, walaupun kepalanya licin, ya otaknya juga licin. Kita sekarang berada di hari kedua. Di hari kedua di acara Workshop Digital Camp. Ini yang kita kan. Guru merasakan seperti anaknya sendiri selama 2 hari. Yakinlah. Ya. Terima kasih yang mencapai kepada kepala sekolah dan guru-guru penggerak yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Saya Sira, kami dari SMP Negeri 27 Batam sedang mengikuti Batam Digital Camp. Bagaimana keseruannya? Ikuti terus ya! Kegiatan ini diikuti oleh kepala sekolah, guru, dan murid. Mulai dari TK, SD, SMP, pelaksana program Sekolah Penggerak Lingkungan. Selama di workshop Batam Digital Camp, kami mengikuti 4 rangkaian kegiatan. Yang pertama itu adalah di sini saya melihat pepohonan yang tinggi. Nah, teman-teman saya ada di tempat pelatihan memanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswa SMP Negeri 26 Batam akan memaparkan hasil dari workshop Digital Camp Batam. Bukalah matamu saatnya melihat. Ini dong, ini dari SDN 018 Sagulung. Lagi pengambilan foto. Apa pemikiran Bapak terhadap pelajar di Kota Batam dalam menggunakan teknologi? Sebagai seorang pelajar harus mampu dan dapat mengikuti perkembangan dalam rangka digitalisasi menyongsong Indonesia Emas tahun 2024. Kita belajar Pancasila. Ini salah satu contoh lagi pengambilan foto yang dilakukan oleh siswa STN 018 Sagulung. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Semua menyambut semuanya yuk bersama.
ketua kelompok boleh ditunjuk dulu. Sore hari ini hanya dua saja, karena yang tiga lagi itu yang foto terbaik, video terbaik, apa lagi satu? Tulisan terbaik. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan tugas kita dengan baik. Jadi kalau mohon maaf bila itu film daya, ya belum, ya karena belum tentu. Ya oke, okay, ya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, workshop Batam Digital Camp, program sekolah penggerak Kota Batam tahun 2022, sama-sama kita nyatakan ditutup. Kita bisa dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah mana ya? Iya.